Ya, Mas. Wonten pesen napa? Ada petuah untuk kita apa? Petuahnya apa, Mbah? Monggo, Mbah. Pesen, Mbah. Pesene kangge niki Pak Bupati, Pak Jandi, Pak Kapolres, Mbah. Pesen apa, Mbah? Selalu. Hadir di tempat ini atau datang. Ini bukan main rasa bangga hati saya sebagai mantan polisi yang juga bapak saya juga Alhamdulillah Ujain adalah seorang TNI. Untuk selanjutnya Pak, mungkin saya tidak bisa banyak berkomentar, namun dibandingkan pemerintahan yang dulu dengan sekarang mungkin lebih baik sekarang. Untuk itu mohon Bapak Kapolres, Pak Ibnu Sewu Pak ya, mudah-mudahan pemerintahan ini berjalan dengan baik sesuai program pemerintah. Bagi Pak Kapolres juga seperti apa yang dikatakan Pak Kapolri Pak Sigit, jadi polisi harus lebih profesional daripada yang dulu. Dulu kalau sekarang benar bagi polisi dituntut tentang penegakan hukum kepada masyarakat, dinilai secara langsung kepada masyarakat. Jadi kalau polisinya nanti melihat di dalam itu selalu melanggar hukum, itu diketawakan oleh masyarakat. Masyarakat tidak ada kepercayaan kepada kepolisian, Pak. Jadi kepolisian benar-benar harus profesional, unquotable, ya bicara apa adanya, masalah kesalahan dan sebagainya yang salah harus benar-benar. Nih, ya maaf kalau mungkin kata-kata saya agak aneh, Pak. Jadi ya katakanlah mungkin saya sebagai orang tua saja apa demikian, karena mungkin usianya Pak Kapolres waktu itu mungkin ketua saya jadi bukan sebagai ya katakan ya ketua apa Pak Bupati katakan tadi ya sebagai orang tua, ya itu yang bisa saya sampaikan. Saya ingin Pak Bupati, ya mudah-mudahan apa yang telah dilakukan saat ini menurut saya sudah baik, ini penilaian masyarakat Pak. Ya. Kemudian kedatangan kita ini juga prakarsa dari Pak Bupati. Prinsipnya di hari kemerdekaan ini kita mau menyampaikan ucapan terima kasih, bahwa itu juga nggak ada apa ala kadarnya saja, hanya sebatas perhatian. Ya, semoga berkenan ya. Kemudian sekali lagi kami ucapkan terima kasih, tolong juga nanti ya di penuh nanti disampaikan kalau ada yang doa salah dari kami dan juga terutama lagi doa dari orang tua gitu ya. Ini sebagai bentuk
apresiasi kita pada senior-senior kita, para purnawirawan. Jadi kita hari ini terangkat dari Purnawirawan TNI sekarang di Polri ya. Jadi kita memberikan doa juga. Sehat-sehat ya Pak. Amin. Saya sebut tapi awet nanti ini resepnya nopo. Ya, begini-begini saja. Senang resepnya nerimo. Resepnya nopo Mbak? Sampai jumpa di video selanjutnya.